Ini adalah sebuah seruling dari pipa paralon ya, yang saya buat dengan nada dasar A sama dengan Do. Dimana kita akan mengujinya dulu dengan tuner ya, karena biasanya saya buat dulu serulingnya dengan teori ataupun dengan tabir yang akan saya bagikan dengan teman-teman. Lalu saya uji dengan sebuah tuner ya, apakah sesuai. Ini adalah Do, ini adalah Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, dan Do sesuai dengan tinggi frekuensi lubang-lubang ini. Ya teman-temannya, mari kita coba uji. Mari kita saksikan. Itu adalah nada A4 ya teman-teman ya. Nada A4. Kita buka. Ya, sesuai ya. Itu adalah B4 ya. B4. Ya, C crash 5 ya kalau di tenor ya, C crash 5. Ya, D5 ya, D5. E5. Ya, F crash 5 ya. Ya, G crash 5. Oke, A crash 5. Bukan, maksud saya adalah A5. Setelah kita lihat bahwa nada-nada yang keluar dari lubang-lubang nada ini maupun dari panjang seruling ini sendiri dari A sampai dengan Do sama dengan tuner, saya seperti itu akan membandingkan terbalik dengan tuner. Artinya saya buat dulu serulingnya sesuai dengan teori ataupun sesuai dengan cara ilmiah yang akan saya sampaikan di channel ini teman-teman. Lalu saya coba bandingkan dengan tuner. Berarti saya membuatnya dulu baru saya bandingkan dengan tuner. Apakah benar atau salah? Apakah teorinya benar atau teorinya salah? Ternyata teman-teman sudah saksikan, ternyata teorinya untuk A sama dengan Do adalah benar adanya. Oleh sebab itu teman-teman, itu yang akan saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Tabirnya, rahasianya seperti apa, ikuti terus channel ini karena saya akan tayangkan bagian per bagian. Dan jangan ketinggalan salah satu bagian pun karena itu semuanya akan berhubungan hingga sampai kita pada bisa pembuatannya seperti apa dan bagaimana teman-teman. Oke, saksikan terus channel ini. Jangan lupa subscribe, like ya, like juga biar jangan ketinggalan informasi. Lalu kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya teman-teman ya. Semampu saya akan coba jawab kepada teman-teman semua. Terima kasih ya.